bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا ورعاكم. Setelah terakhir kita bahas kemarin, sudah kita selesaikan penjelasan terhadap hadis yang ke-30 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita akan memasuki hadis yang baru, ya kan? Hadis yang ke-31 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, Al-Hadithul Hadi wa Salasun, hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam rajulun faqala ya rasulullah dullani ala 'amalin idha 'amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad bima 'inda an-nas aw fima fi aydin nas. Dalam riwayat yang lainnya lafadznya wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Ini hadisnya pendek, mudah dihafal, barakallahu fikum. Hadis yang sangat bagus sekali, mengingatkan kepada kita semuanya agar kita memiliki sifat yang dikenal dengan az-zuhud. Na'am barakallahu fikum. Di sana para ulama telah menyebutkan tentang perbedaan az-zuhud dan wara'. Tentunya barakallahu fikum hafizakumullah, antara dua ungkapan tersebut berbeda maknanya. Karena zuhud, nah, bukan berarti orang yang berpakaian compang-camping, pakaian sobek semuanya misalkan, bukan. Tapi zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu definisinya apa? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Perhatikan definisi zuhud, sudah kita lewati berlalu ya. Tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Baik membahayakan maupun enggak membahayakan, kalau tidak bermanfaat dia tinggalkan, namanya zuhud. Ini perhatikan baik-baik ya, biar nanti antum bisa membedakan antara definisi az-zuhud dengan al-wara'. Adapun al-wara', tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang bisa membahayakan di akhirat. Paham itu ya? Itu bedanya. Jadi kalau wara' itu lebih apa? Dia lebih berhati-hati lagi. Na'am barakallahu fikum, na'am. Tapi kalau az-zuhud barakallahu fikum hafizakumullah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, itu adalah zuhud. Na'am barakallahu fikum. Adapun al-wara', tarku ma yadurru fil akhirah, itu meninggalkan semua perkara yang bisa membahayakan di akhirat kelak. Na'am. Ikhwan fiddin a'azzani wa'azzakumullah, kita lihat, kita baca hadis yang sudah kita baca tadi, kita terjemahkan.
An Abil Abbas, dari hadisnya Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal, suatu ketika ada salah seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabban yallahu wa ahabban yannas, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang kalau aku mengamalkannya Allah Ta'ala cinta kepadaku dan manusia pun juga cinta kepadaku. Jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, meminta agar ditunjukkan suatu amalan kalau seorang hamba melakukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan senang kepadanya dan manusia pun juga senang kepada hamba tersebut. Kita lihat apa amalan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab permintaan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Jadi termasuk salah satu sebab agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba zuhud terhadap dunia, merasa cukup dengan sesuatu yang sederhana atau sedikit yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Tidak perlu bermewah-mewah, bermegah-megah, berlebih-lebihan. Intinya apa? Zuhud ini termasuk sifat yang sangat mulia, barakallahu fikum. Oleh karena itu sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Artinya apa? Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepadanya rezeki yang cukup, kemudian dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Nah, jadi ini termasuk kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi kalau seorang hamba bisa menikmati dan bersyukur dengan rezeki yang sedikit tersebut, merasa cukup, itu termasuk kenikmatan tersendiri. Karena kebanyakan orang-orang pencari dunia, mereka dengan sesuatu yang banyak pun gak cukup, sehingga rasanya gak pernah cukup padahal sudah banyak. Tapi kalau na'am barakallahu fikum, seorang hamba benar-benar memiliki sifat al-qana'ah wa zuhud, jadi merasa cukup dengan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya walaupun sedikit, itu merupakan apa? Nam kenikmatan tersendiri. Jadi dia tidak pernah kurang istilahnya. Misalkan dia kerja hari ini dapat sekian, besok dapat sekian, walaupun sedikit yang dia dapatkan, dia syukuri, merasakan bahwasannya itu adalah cukup bagi dirinya. Nah, menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum hamidakumullah, sifat ini adalah sifat yang mulia, az-zuhud. Nam tarku ma la yanfa' fil akhirah. Definisi seperti ini dihafal ya. Na'am barakallahu fikum. Meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Na'am. Kemudian yang berikutnya, agar mendapatkan kecintaan manusia, wazhad bima indan nas yuhibbakan nas. Dalam riwayat yang lain disebutkan sini lafadznya dengan semakna ya, wazhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya enggak minta-minta, tidak mengemis, paham ya? Tidak tasawul. Na'am barakallahu fikum. Niscaya manusia akan mencintaimu. Kenapa demikian? Karena orang itu lebih senang dengan orang yang tidak suka minta-minta. Paham ya? Sudah kita lewati pembahasannya. Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Menunjukkan bahwasanya kalau kita tidak bisa memberi, jangan minta. Tapi kalau seandainya memberi, itulah yang terbaik. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Terkadang orang yang suka minta-minta itu merendahkan diri di hadapan manusia. Dan seringnya orang kalau suka minta-minta, kalau sudah terbiasa diberi barakallahu fikum, orang tersebut akan terkena penyakit tuman. Penyakit tuman ini berbahaya. Apa itu tuman?
kebiasaan minta terus. Muhsinin fulan itu kalau sekali diminta ngasihnya enggak tanggung-tanggung. Akhirnya besok lagi melakukan apa? Galangan dana, proposal. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, tinta hitam di atas apa kertas putih. Sodorkan kepada muhsinin fulan. Akhirnya minta terus. Inilah yang terjadi. Nah, realita kenyataan yang ada, barakallahu fikum. Orang kalau terbiasa minta itu tuman. Jadi kebiasaan, nanti minta lagi. Menghinakan atau tidak seperti itu? Menghinakan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hafizakumullah, kalau ingin manusia cinta kepada kita, jangan minta-minta. Kalau bisa, memberi. Nah, karena harta, barakallahu fikum, hafizakumullah, sumber. Nah, bencana dan petaka, kalau seandainya tidak diletakkan pada tempatnya. Tidak diletakkan pada tempatnya. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, ujian. Dan termasuk ujian umatku adalah harta. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, hati-hati terhadap harta. Banyak orang yang terkadang tidak sabar dengan harta sehingga mereka menjual agamanya, menjual manhajnya, menjual akidahnya demi mendapatkan secuil daripada harta. Ini bahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu sangat disayangkan saudara-saudara kita ahli sunnati wal jamaah secara khusus yang terkadang mereka terjatuh dalam perkara, nah, barakallahu fikum, seperti ini. Berani menjual apa? Manhaj dan akidahnya karena apa? Karena ekonominya lemah. Akhirnya, na'am barakallahu fikum, na'am pergilah dia ke sarang-sarang hizmin, ke tempat-tempat ahlu bid'ah wa dalal, dalam rangka apa? Na'am barakallahu fikum, bisnis akhirnya apa? Terjerumus, termakan syubhat mereka. Hati-hati barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau seandainya na'am terjadi seperti itu, misalkan ekonomi menipis atau penghasilan sedikit, sabar. Insyaallah ta'ala dengan zuhud yang disebutkan dalam hadis ini, bi'idnillah dia akan merasa cukup. Tapi kalau seseorang tidak bersabar, hati-hati barakallahu fikum. Agama bisa dijual. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena hanya ingin mendapatkan secuil daripada dunia. Enggak banyak. Bayangkan itu. Rugi besar menjual agamanya gara-gara apa? Ingin mendapatkan dunia tadi. Ikhwani fiddin azza wa jalla, dan yang seperti ini kita saksikan bagaimana para dai yang semula kokoh di atas sunnah, di atas Al-Qur'an was sunnah, kemudian mereka bergelimpangan, berjatuhan, di antaranya tidak tahan, tidak sabar di dalam menghadapi dunia ini. Semula ma'had ahlu sunnah, menghafal Al-Qur'an, menghafal as-sunnah, belajar di ma'had, di masjid, akhirnya mereka apa? Formalkan ma'had tersebut. Dijadikan apa? Bukan ma'had lagi, tapi dengan apa itu? SDIT, TKIT, sekolahan-sekolahan diformalkan demi mendapatkan khulus. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Allahu musta'an. Kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita kekokohan dan keistiqomahan hingga akhir hayat. Karena ini perkara yang besar barakallahu fikum. Na'am. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Oleh karena itu kita di dunia seringnya ada batasannya. Enggak boleh sembarangan. Orang-orang kafir bebas mereka. Nah, makan, minum, bersenang-senang. Tapi kalau kita kaum muslimin ada batasan-batasannya. Nah, ini hadisnya bagus sekali ya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya dengan sanad yang hasan juga. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, qala syarih wa asbahullah, hadha haditsun 'azhim, ini adalah hadis yang agung. Dzakara al-ulama'u annahu min qawa'idil Islam allati yasiru 'alayha al-muslim. Bahkan para ulama telah menyebutkan bahwasanya hadis yang agung ini merupakan pondasi pokok agama Islam yang seorang muslim hendaknya berjalan di atasnya. Fa hadzal rajulu jaa yas'al an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis tersebut Sahal bin Sa'd As-Sa'idi mengkisahkan tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah.
Jadi di awal tadi Anda menyebutkan yang bertanya Sahal yang benar, Sahal hanya mengkisahkan. Ya Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, sahabiyun jalil, mengkisahkan tentang orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya. Yas'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an 'amalin idza 'amilahu ahabbahu Allah wa ahabbahu an-nas. Orang tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang suatu amalan, kalau seseorang mengamalkannya Allah Ta'ala akan mencintainya dan manusia pun juga mencintainya. Fahada amalun jalil, maka ini merupakan amalan yang mulia. Apa tadi? Zuhud. Idza ahabbaka Allah wa ahabbaka an-nas, hadhihi sa'adatun wa khairun katsir. Apabila Allah Ta'ala sudah mencintaimu dan manusia juga sudah mencintaimu, ini merupakan kehidupan yang sangat apa? Kebahagiaan yang sangat besar dan kebaikan yang besar. Karena orang sudah mencintai kita, kemudian Allah Ta'ala mencintai kita, itulah yang barakallahu fikum diinginkan oleh seorang hamba. Jadi bagaimana caranya hamba itu dicintai oleh Allah Ta'ala, bukan cara mencintainya. Kalau banyak orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi belum tentu Allah Ta'ala mencintainya. Barakallahu fikum wa na'am. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Asy'anu nan kaifa yuhib? Nan kaifa yuhib? Wa laisa kaifa yuhib? Artinya apa? Yang jadikan patokan bagaimana orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala, bukan dia mencintai Allah Ta'ala. Kalau orang mencintai Allah Ta'ala, banyak yang alasannya mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi tidak mengamalkannya. Barakallahu fikum. Tapi kalau sudah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan apa? Ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka itu sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat besar. Kalau cuma mencintai, banyak orang yang mencintai, tapi belum tentu Allah Ta'ala mencintai orang tersebut. Karena apa? Bukti cinta itu harus mentaati syariatnya, bukan sekedar apa? Bikin slogan jamura, jamaah mujir rasul. Paham ya? Bukan jamuro ya, jamura, jamaah mujir rasul. Allahu musta'an. Akhirnya mereka apa? Selawatan sana, selawatan sini, hadrohan sana, hadrohan sini, macam-macam ritual-ritual yang mereka lakukan. Allahu musta'an. Sampai-sampai para ulama barakallahu fikum menukilkan pantun dan puisi yang sangat indah. Barakallahu fikum, apa pantunnya itu? Mengenai bukti kalau orang itu cinta harus mentaatinya. Apa pantunnya itu? Barakallahu fikum, yang masih hafal atau masih hafal? Ewa. Naam ahsan. Law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu jujur, cintamu itu benar, benar-benar cinta, niscaya engkau mentaatinya, bukan malah bermaksiat kepadanya, bukan malah berseberangan dengan syariatnya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai orang lain, dia akan taat dengan orang yang dia cintai, ya enggak? Kalau orang sudah mencintai seseorang, seseorang yang dia cintai nyuruh apa saja dia akan nurut biasanya, paham ya? Barakallahu fikum, itu sekedar perumpamaan. Maksudnya kalau benar-benar dia cinta, itu harus mentaati Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar cinta kepadaku, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah aku. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhibbukumullah. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Alla yabghadaka ahadun, hendaknya barakallahu fikum, apabila Allah Ta'ala sudah mencintainya, mencintai engkau dan manusia juga sudah mencintaimu, ini merupakan kebahagiaan dan kebaikan yang banyak. Alla yabghadaka ahadun fama huwa na'am, tidak ada seorang pun yang membencimu. Fama huwal amal alladhi tananu bihi ridallahi wa ridan nas. Maka sekarang apa? Amalan yang bisa seseorang meraih ridha Allah dan ridha manusia, maksud manusia senang dengan seseorang tersebut kalau mengamalkannya. Fa fi hadza dalilun ala anna ridha an-nas matlub. Ini juga termasuk dalil
bahwasanya mencari keridhaan manusia itu terkadang na'am barakallahu fikum dianjurkan, bukan kita semata-mata mencari keridhaan biar dipuji di hadapannya, bukan ya. Maksudnya itu kita melakukan suatu amalan yang manusia itu ketika melihat amalan tersebut menganggap itu adalah perbuatan terpuji. Paham ya? Nah, kalau kita mencari ridho manusia enggak pernah akan apa? Kita dapat deh, karena manusia terkadang kita sudah melakukan ketaatan kepadanya dia tetap enggak ridho juga. Enggak apa? Enggak ridho, enggak terima juga. Oleh karena itu para ulama sampai mengatakan apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah suatu puncak yang tidak bisa diraih. Suatu tujuan yang tidak bisa diraih, itu ridho manusia. Terkadang orang kerja, ada bosnya, ada atasannya, kerjaannya sudah masya Allah dia kerjakan, tapi bosnya gak terima juga, gak ridho bosnya. Ini kurang seperti ini, kurang seperti ini. Karena yang dia cari adalah ridho manusia. Coba kalau kita mencari ridho Allah, pasti akan mendapatkannya. Nah, karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala dicari dengan apa? Dicari dengan beramal-amalan soleh. Naam barakallahu fikum, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu an. Itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal amal saleh, balasannya apa tadi dalam ayat surat Al-Baqarah tadi, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah taala ya sini. Ma lam yakun fi dzalika ismun wa ma'siyatun. Maksudnya apa? Nah, mencari ridha manusia itu boleh selama pada perbuatan tersebut tidak ada unsur dosa dan maksiat. Paham ya? Ya kita yang namanya orang bekerja itu kan sesuai dengan apa? Nah, prosedur atau sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Nah, kalau dia menjalankan sesuai dengan kesepakatan, pasti orang tadi akan ridho. Nah, selama mencari keridhaan manusia tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur maksiat, silakan. Tapi kalau mencari ridho manusia dengan cara menjual agamanya, haram. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai terjatuh dalam perkara tersebut. Kita lihat berikutnya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma 'indan nas aw fi aydin nas yuhibbakan nas. Naam barakallahu fikum. Tadi di sini zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, jangan minta-minta orang lain punya, biarkan kita senang mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki kepada kita dan semuanya. Caranya gitu. Jangan apa? Iri. Jangan merasa iri dengan apa? Pemberian Allah Taala diberikan kepada seseorang berupa harta atau yang semisalnya. Ini iri yang bagaimana yang haram ini? Iri yang bertujuan kalau seandainya kenikmatan tersebut ada pada seseorang semoga cepat hilang. Itu iri yang haram. Adapun rasa iri yang terpuji yang dikenal dengan apa? Ghibtah, itu diperbolehkan. Antum merasa iri tapi dengan iri yang terpuji yaitu ghibtah tadi itu. Wah, si fulan tuh kok punya uang banyak ya. Semoga nanti kalau anak punya uang banyak anak bisa bersedekah seperti si fulan. Nah, ini kan keinginan baik. Bukan keinginan agar si fulan itu apa? Hartanya hilang. Tapi kalau sudah ada keinginan, wah, semoga si fulan tuh hartanya hilang, habis misalkan, itu iri yang tercela. Mabum. Atau contoh yang lain, iri terhadap saudaranya yang hafal Al-Qurannya bagus hafalan Al-Qurannya. Masya Allah, si fulan tuh hafalannya bagus sekali. Anak pengen sekali, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kami juga hafalan yang kuat, yang bagus, agar kami bisa membacanya. Ini iri yang diperbolehkan, namanya ghibtah. Apa namanya? Ghibtah. Nah, ghibtah itu adalah apa? Rasa iri yang diperbolehkan. Yang Rasulullah mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada rasa iri diperbolehkan kecuali pada dua perkara. Iri terhadap harta yang ada pada orang lain, yang dia berkeinginan kalau seandainya punya harta akan bisa sedekah berinfak seperti orang lain tersebut. Yang kedua, iri terhadap ilmu atau hafalan yang dimiliki oleh orang lain, Al-Qur'an atau yang semisalnya, dan dia berkeinginan kalau seandainya dia bisa seperti si fulan atau seperti si alan hafalan Al-Qur'annya ataupun
Nah, barakallahu fikum, ilmunya dia akan apa? Mengajarkannya. Ini termasuk apa? Ghibtah. Paham maksudnya ya? Jadi iri yang diperbolehkan namanya apa? Ghibtah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat sini. Kata beliau, az-zuhud huwa at-tark. Zuhud itu maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Maksudnya apa? Yakni utrukib dunya, masya Allah. Tinggalkanlah dunia, bayangkan ini. Jadi kalau kita lihat kalam para ulama, terkadang menyebutkan tinggalkanlah dunia itu bukan berarti antum nanti tidak makan, tidak minum. Paham ya? Maksudnya tinggalkan dunia itu menyibukkan diri dengan dunia sehingga terlupakan akhiratnya, itu yang diinginkan. Adapun kalau kita ninggalkan dunia secara total, ya kita hidupnya di mana kita? Hidupnya di mana kira-kira kita sekarang ini? Sekarang kita hidup di mana ini? Di dunia. Yang dimaksud para ulama utrukid dunia, tinggalkanlah dunia itu bukan berarti antum enggak makan, enggak minum, paham ya? Tapi tinggalkanlah perkara-perkara yang menyibukkan diri. Nah, dengan dunia akhirnya apa? Melupakan akhiratnya, tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Karena dipermisalkan dalam hadis yang sahih, suatu ketika para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah seraya berkata, "Mad dunya fil akhirah illa mithl an yaj'ala ahadukum isba'ah fil yam falyanzur bima yarji'." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan permisalan dunia dan akhirat itu seperti salah seorang di antara kalian mengecelupkan salah satu jari jemarinya ke lautan, dicelupkan ini, kemudian ditarik kembali, lihatlah apa yang dibawa oleh tangan tadi itu, airnya tidak banyak, cuma setetes, dua tetes, itu dunia barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai berkeinginan ingin hidup selama-lamanya di dunia. Dunia ini Allah Ta'ala ciptakan untuk apa? Sarana. Nah, kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita diciptakan untuk dunia, tapi dunia diciptakan untuk kita. Mohon soalnya ini, dunia diciptakan untuk kita atau kita diciptakan untuk dunia? Hah? Kita diciptakan untuk dunia diciptakan untuk kita atau kita diciptakan untuk dunia? Perhatikan ya, Allah Ta'ala ciptakan kita untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Belum masuk ya? Belum ya? Dibantu Al-Akh Abdul Ghafur. Dunia diciptakan untuk kita atau kita diciptakan untuk dunia? Ewa, jangan terbalik. Dunia diciptakan untuk kita, sarana beribadah, memperbanyak amalan saleh, bukan kita diciptakan untuk dunia. Oleh karena itu ingat baik-baik firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Kita lihat lagi. "Wa laysal muradu an tatruk ma tahtaju ilaihi." Bukan yang diinginkan adalah engkau meninggalkan perkara yang kamu butuhkan. Tidak. Kita butuh makan, butuh minum, butuh ma'isyah, butuh apa? Mata pencaharian misalkan, barakallahu fikum. Bukan itu yang dimaksud. "Wa ma tastaghni bihi min talabir rizq." Dan perkara-perkara yang dibutuhkan seperti mencari rezeki, bukan itu yang diinginkan. "Wal kasbil halal." Dan juga mencari penghasilannya halal, bukan itu yang diinginkan. Maksudnya bukan itu yang diinginkan atau meninggalkan. "Hadza," kata beliau, "hadza manhiyun anhu lakin utruk ma la hajata laka bihi." Yang seperti ini dilarang, tapi maksudnya apa? Tinggalkanlah perkara-perkara yang tidak ada kebutuhan untukmu. Perkara yang tidak bermanfaat tinggalkan. Na'am barakallahu fikum. Bukan mana kita menjerumuskan. Maksudnya kalau orang sudah mendapatkan dunia secukupnya, sudah. Jangan sampai kita lebih dari itu. Karena terkadang yang namanya manusia, tabiat Bani Adam, itu mencintai harta, senang sama harta. Senang enggak antum dengan harta? Abdul Ghafur. Senang enggak? Senang. Kita semuanya senang. Paham ya? Cuman senangnya ini dibatasi. Jangan sampai berlebih-lebihan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Lau kana ibn Adam wadian min dhahab labtagha salifa wa la yamla'u fahu illa turab." Artinya apa? Kalau seandainya Bani Adam sudah memiliki dua lembah emas, bukan perak, emas. Banyak enggak itu? Banyak.
niscaya dia ingin mencari yang ketiganya. Itu tabiat manusia. Sudah dapat 2 lembah emas, pengin mencari yang ketiga. Sudah dapat gaji 1 pekan 2M, pengin mencari 3M. Allahu musta'an. Tapi yang bisa memenuhi mulutnya apa kira-kira? Wala yamla'u fahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah dikubur, mana harta MM-an itu? Coba. Mana? Semuanya enggak dibawa. Yang menutupi mulutnya adalah tanah tadi itu. Menunjukkan bahwasannya ikhwan fil din, a'azzani wa azakumullah, hendaknya kita dalam mencari dunia ini secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Sisanya untuk akhirat. Masa depan kita itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Oleh karena itu sangat keliru orang-orang yang mengatakan nanti masa depan anak antum bagaimana? Enggak sekolah SD wala SMP, ya enggak? Wala SMA, masa depannya bagaimana? Kita katakan masa depannya di akhirat. Surga yang dia cari. Surga yang kita cari. Ada masa depan dunia, masih ada depannya lagi. Nah, barakallahu fikum, harus gitu. Kalau enggak begitu kan kadang orang minder, ya enggak? Punya anak, anaknya enggak sekolah, mau dibilang bagaimana anak antum nanti bagaimana masa depannya nih hancur. Nah, masa depannya hancur nanti. Jangan sampai anak antum menjadi produk yang gagal katanya. Allah musta'an. Katanya ngajak-ngajak seperti itu ya. Nah, melemahkan apa? Imun. Allah musta'an. Tapi kita katakan apa barakallahu fikum? Kita katakan masa depan yang hakiki adalah di akhirat, bukan di dunia. Itu penting sekali. Jangan sampai antum minder kemudian langsung apa? Bingung gara-gara ucapan tadi itu. Kita katakan masa depan anak kita dan kita semuanya adalah di akhirat, yaitu mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Falaysa zuhdu tarkal mubahat allati tahtajuha anta wa auladak. Bukan berarti zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan yang kamu butuhkannya dan juga anak-anakmu, itu bukan zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti antum meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan apa anak dan anak butuh sesuatu, kita katakan enggak boleh zuhud misalkan, tidak. Paham ya? Anak mau minum kita katakan jangan minum, zuhud, keliru. Paham ya? Karena sebagian orang-orang sufi ya, nah zaman saat itu dan mungkin belakangan pun juga ada, zuhud menurut mereka itu terkadang ekstrimnya dan juga mereka keliru dalam memaknakan dan juga keliru dalam menerapkan. Mereka pakaiannya sengaja tidak mau ganti. Paham ya? Pakaiannya dipakai pakaian hitam itu ya. Nanti kalau ditanya, ini kok kotor enggak pernah ganti? Diam, yang wali gitu. Dikasih tahu malah katanya wali. Jadi jangan diapa-apain. Nah, pakaiannya enggak ganti dia. Compang-camping kemudian terkadang sobek-sobek itu katanya ini zuhud katanya. Nah, para imam terdahulu zuhud. Zuhud enggak seperti itu. Justru zuhud itu adalah barakallahu fikum, nam tidak meninggalkan perkara yang diperbolehkan. Kalau perkara yang diperbolehkan seperti zina, berhias dalam berpakaian, memperbagus pakaiannya, itu malah justru apa? Nah, dianjurkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan menyukai keindahan. Kita lihat di sini. Wa innamaz zuhdu tarkul mafdhul aw tarkul fudhul allati la tahtaju ilaiha minad dunya. Hanya saja zuhud itu maknanya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Fudul itu perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya, yang engkau tidak membutuhkannya di dunia ini. Jadi hindari permainan-permainan atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat, kita tinggalkan barakallahu fikum. Karena terkadang bisa melalaikan. Kita lihat sini, melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muslimu, maka seorang muslim yujminu fi talabihi, hendaknya dia memperindah dalam mencarinya. Nah, maksudnya mencari apa? Mencari na'am barakallahu fikum rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, memperindah bukan berarti berlebihan. La yahris hirsan syadidan 'ala dunya. Hendaknya dia tidak semangat dengan semangat yang kuat, tidak berambisi dengan ambisi yang sangat kuat 'ala dunya, untuk dunia saja. Wa indahu ma yughni, padahal dia sudah memiliki kecukupan. Ini penting ini. Jadi kalau orang sudah memiliki kecukupan, sudah jangan berlebihan mencari dunia terus. Karena dunia ini barakallahu fikum terkadang membuat orang itu yang semula bisa melihat langsung apa? Langsung buta seketika. Maksudnya buta apa? Buta terhadap akhirat, buta terhadap agama. Yang semula mulut berbicara al-haq, qala Allah, qala Rasul, ini haram, ini halal, langsung bisa membungkam mulut seketika. Bayangkan itu, Ustaz. Kalau enggak bisa diam, hati-hati Ustaz. Bulan ini enggak dapat. Paham ya? Dapurnya enggak mengeluarkan asap nanti Ustaz.
paham ya? Ustadznya di bawah naungan yayasan, yayasannya yang ngatur tadi itu. Hati-hati ustadz, kalau bicara dengan jarah wa ta'dil, upayakan kalau bicara masalah adab, masalah bagaimana tata cara wudu, jadi jarah wa ta'dil dimatikan. Kalau ustadznya bicara diancam, hati-hati ustadz, bulan ini gak dapat santunan, dapurnya gak keluar asapnya nanti. Ketakutan ustadz tadi, langsung apa? Mulutnya terbungkam seribu bahasa. Sebabnya apa? Fulus. Hati-hati warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkara kan perkara yang nyata, realita gitu ya. Mungkin atau enggak menyaksikan, tapi di luar sana, nah warahmatullahi wabarakatuh atau sebagian ikhwah menyaksikan bagaimana orang-orang yang berdakwah di bawah naungan yayasan. Nah warahmatullahi wabarakatuh. Allah musta'an. Jangan warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah itu hanya mengharapkan ridha dan juga wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengharapkan harta manusia. Nah itu penting sekali. Jangan sampai kita ada keinginan berdakwah hanya ingin mengharapkan harta manusia, itu keliru. Nah, tapi ketika berdakwah mendakwahkan al-haq Al-Qur'an was sunnah, pastikan bahwasanya kita semuanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tenang dalam berdakwah. Enggak ada istilahnya apa? Diatur oleh atasan atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Karena termasuk tanda-tanda alamat atau tanda-tanda ahlul bid'ah wad dalal, hizbiyun, mereka itu paling enggak suka kalau disebutkan apa? Disebutkan membongkar hizbiyahnya orang-orang hizbiyin. Membongkar bid'ahnya orang-orang ahlul bid'ah, enggak suka mereka. Ada yang pura-pura alergi, pura-pura izin ke belakang, pura-pura apa? Gatal telinganya, macam-macam bentuknya. Nah, barakallahu fikum, intinya mereka enggak suka kalau mendengar apa ilmu jarh wa ta'dil. Jangan barakallahu fikum. Ilmu jarh wa ta'dil, nah sebagaimana kita lewati terdahulu, adalah apa? Pondasi pokok di dalam agama Islam ini. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Fa hadhihi qa'idatun." Ini adalah kaidah. Apa kaidahnya? "Izhad bid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Jangan terlalu berlebihan ambisi mencari dunia barakallahu fikum. Na'am. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum wa hidupumullah, kalau orang bisa menggabungkan dunia dan agama, bagus sekali. Tapi apakah bisa orang menyeimbangkan dunia dan agama? Sangat sulit dan berat. Oleh karena itu sampai-sampai disebutkan dalam pantun atau puisi, yang masih ingat siapa pantunnya? Masih ingat antum? Masih ingat antum? Apa itu? Naam. Ma ahsana dunya wa din idha istama'a. La barakallahu dunya bila dini. Artinya apa? Alangkah indahnya kalau seandainya agama dan dunia bisa bersatu. Berkumpul dunia akhirat bisa berkumpul, bagus sekali. Tapi apa? La barakallahu dunya bila dini. Allah Ta'ala tidak memberkahi dunia tanpa agama. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Kalau seandainya tidak bisa mengumpulkan dunia dan juga agamanya, jangan korbankan akhirat demi mendapatkan dunia. Tapi korbankanlah dunia demi mendapatkan akhiratnya. Ikhwan fiddin azan wa sakumullah, kita lihat sini. Idza zahadta fid dunya ahabbakallah. Apabila engkau zuhud terhadap dunia, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Fa hadza fihi madhhus zuhdi fima la yahtaju ilaihi insan. Di dalam hadis ini terdapat pujian, sanjungan terhadap zuhud, meninggalkan perkara-perkara yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Nah, barakallahu fikum, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya islamnya seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat pada dirinya. Ikhwan fi din, azza wa jalla, karena memang kita disuruh, diperintahkan agar apa? Agar na'am barakallahu fikum habibakumullah, senantiasa apa? Senantiasa semangat pada perkara yang bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Datang dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Artinya apa? Bersemangatlah engkau terhadap perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Nah, barakallahu fikum. Dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jangan putus asa. Karena putus asa itu sumber terputusnya seseorang di dalam mencari ilmu. Paham ya? Jadi orang terkadang putus asa, wah anak kok bertahun-tahun enggak bisa-bisa ya. Sudah berapa tahun saya belajar? Baru 5 bulan. Paham ya? Baru 5 bulan enggak bisa-bisa, sabar.
Nah, barakallahu fikum, orang mencari ilmu itu sampai kapan, Husain? Sampai kapan orang mencari ilmu? Hah? Sampai tua? Sampai meninggal dunia? Naam, sampai meninggal dunia. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum wa hidakumullah, Allah Ta'ala menyatakan wa'bud rabbaka hatta yaqiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Mencari ilmu ibadah bukan? Ibadah barakallahu fikum. Naam, jadi enggak ada batasannya. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun selesai kemudian pulang enggak belajar lagi misalkan. Kalau sudah dapat gelar apa? LC, MST, apalagi? MSG, paham ya? DKK, DLL, paham ya? Akhirnya apa enggak belajar lagi? Itu enggak benar barakallahu fikum. Jadi orang belajar sampai meninggal dunia. Thalabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dia alirkan sampai masuk ke liang lahat. Apa tahu liang lahat enggak? Masuk dalam kuburan. Nah, sampai meninggal dunia. Jadi enggak ada batasannya ya. Siap insyaallah? Siap insyaallah. Na'am barakallahu fikum, sampai meninggal dunia. Jadi kalau tanya sama orang tua atau tanya sama tetangga, sudah lulus belum? Belum, ini masih kelas. Kelas sama kelas berat itu aja. Paham ya? Menghafal Al-Qur'an dan Sunnah agak berat ya. Ya wa na'am barakallahu fikum, kelasnya enggak ringan lagi, kelas berat. Oleh karena itu barakallahu fikum wa hidakumullah, enggak perlu antum merasa minder terhadap apa? Para pencari dunia yang mereka terkadang justru membuat orang itu na'am patah semangat atau misalnya, jangan barakallahu fikum, semangat di dalam mendapatkan perkara yang bermanfaat. Tapi jangan lupa, bermodalkan semangat saja enggak cukup, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah taala. Semoga dimudahkan, sabar dalam mencari ilmu. Yakin, saya yakin-yakinnya insyaallah biidznillah Allah taala akan mudahkan. Karena kesabaran dan keyakinan, dua perkara ini jangan dipisahkan. Dalam mencari ilmu, orang harus sabar. Yang kedua harus apa? Yakin. Kalau orang mencari ilmu kok enggak yakin, mengandalkan sabar saja kurang. Sabar dan yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan mudahkan. Nah barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka para panutan dalam agama, pemimpin, para teladan dalam agama. Kapan? Ketika mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Menunjukkan apa? As-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, seseorang akan bisa meraih keimaman dalam agama. Ikhwani fid din azza wa jalla, itu sekedar selingan bahwasannya orang ketika semangat dalam perkara yang Allah Ta'ala memberikan manfaat di dalamnya, itu berarti apa? Dia telah melaksanakan perkara-perkara yang terpuji. Kemudian setelah semangat minta pertolongan, yang terakhir tadi apa? Tidak boleh putus asa. Jangan putus asa para pelafiqunan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat di sini. Wa fihi dalilun ala anna Allah yuhibbu ibadahul mu'minin. Di dalamnya ada pendalilan bahwasanya Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang beriman. Fa fihi wasfullahi bil mahabbah. Di dalamnya juga ada pendalilan mensifatnya Allah Ta'ala dengan mahabbah, rasa cinta. Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya. Tapi di sana ada enggak rasa cinta yang lebih daripada mahabbah? Di atasnya mahabbah lagi ada enggak kira-kira? Tahu enggak? Kan mahabbah itu kan kecintaan. Ada kecintaan yang lebih dari mahabbah, tingkatannya lebih tinggi lagi. Ada enggak kira-kira? Akh Abdul Ghafur, ada enggak kecintaan yang lebih tinggi dari mahabbah? Ada. Apa itu? Apa? Mahabbah itu kan kecintaan. Allah Ta'ala nama barakallahu fikum memiliki sifat mahabbah, mencintai. Nah, ada enggak kecintaan yang lebih tinggi dari mahabbahnya? Ada enggak kira-kira? Barakallahu fikum antum. Atau di paling tinggi sudah? Atau Allah alam? Allah alam lah bahas. Antum? Ada enggak? Ada enggak kecintaan yang di atas mahabbah? Ada enggak? Ada enggak? Wallah alam, Allah bahas. Ada enggak, Isa? Kalau udah pernah dengar, insyaallah tahu. Ada enggak? Antum? Apa itu? Khalid? Nah, al-khullah. Al-khullah, ya? Al-khullah, khalil.
Naam. Jadi kecintaannya dari mahabbah itu al-khullah, kecintaannya lebih. Oleh karena itu al-khullah, gelar khalil ini enggak dimiliki di muka bumi ini kecuali dua orang saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Paham ya? Oleh karena itu Rasulullah suatu ketika pernah nam berkata barakallahu fikum, nam ittakhadallahu Ibrahim khalila kama ittakhadani Allah kama ittakhadani Allah khalila. Allah taala telah menjadikan Ibrahim khalil, seorang kekasih, mendapatkan ketintaan yang lebih daripada mahabbah, khullah tadi itu. Sebagaimana Allah taala juga menjadikan aku khalil. Lau kuntum muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Abu Bakr khalila. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku khalil, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar itulah yang mendapatkan gelar khalil. Tapi enggak ada lagi khullah. Naam barakallahu fiikum, yang ada adanya mahabbah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, itu yang ada sekarang. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Oleh karena itu yang mendapatkan gelar khullah, mendapatkan kecintaan khullah tadi itu, naam, mendapatkan gelar khalil, berapa orang tadi? Dua orang. Siapa dan siapa? Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, itu sekedar faedah biar nanti antum faham barakallahu fikum, bahwasanya ada kecintaan yang lebih tinggi dari mahabbah, yaitu al-khullah. Naam. Kama annahu yabghadu wa yakrah. Sebagaimana Allah taala juga membenci dan juga marah. Wa mahabbatullah taala laysat misla mahabbatil makhluq. Tapi ingat, cintanya Allah Ta'ala itu enggak seperti cintanya makhluk. Wa bughdhuhu wa karahiyatuhu laysat ka bughdil ka laysat ka bughdi wa karahiyatil makhluk. Bencinya Allah Ta'ala dan marahnya Allah Ta'ala enggak seperti benci dan marahnya makhluk. Bal hadza khasun bihi subhanahu wa ta'ala kasa'il sifatihi. Bahkan yang namanya seperti ini khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa seluruh sifat-sifat yang ada. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Semua nama yang seakan-akan zahirnya sama dengan nama makhluk itu hanya sama dari sisi lafaz dan namanya saja. Adapun hakikatnya berbeda atau tidak? Berbeda. Kaidahnya masih ingat? Sama dari sisi lafaz, sama dari sisi nama, itu tidak mengharuskan sama hakikat dan kenyataannya. Ingat enggak kaidahnya? Ewa? Tak pancing ya. Al-ittifaqu Naam Hasan. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fil dawati wal haqa'iq. Itu kaidahnya. Paham ya? Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fil dawati wal haqa'iq. Itu perlu dihafal itu. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Jadi perlu diperhatikan, karena ini dalam masalah asma wa sifat, kalau kita enggak hafal itu dikirain nanti sama. Allah Ta'ala punya tangan berarti sama dengan tangan kita. Ya enggak? Dengan kaidah tadi itu beserta dalil yang sudah kita lewati, orang akan paham, gitu loh. Sama namanya tapi hakikatnya berbeda. Sudah kita lewati contohnya, di antaranya disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, terkadang beliau menyebutkan dengan contoh hewan. Nah, barakallahu fikum, na'am. Seperti apa barakallahu fikum? Fil. Apa fil? Gajah. Gajah itu secara tidak langsung punya tangan enggak, Abdul Ghafur? Ewa, na'am. Nah, sekarang gajah sama jangkrik. Tahu jangkrik antum? Ewa, gajah sama jangkrik sama-sama punya tangan. Tapi sama enggak tangan gajah dengan tangan jangkrik? Enggak sama. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang musyabbih atau orang yang mumatsil menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluk, tanya kepada orang tersebut, bapak punya tangan enggak, Pak? Punya, kata bapaknya tadi itu. Nah, coba bapak lihat jangkrik itu ada tangan enggak, Pak? Kalau seandainya dia ngeyel ya, ini sekedar untuk menjelaskan saja sama bapak tadi itu yang ngeyel tadi itu. Kata bapak tadi mengatakan, oh berarti Allah Ta'ala sama tangannya dan makhluk. Kita enggak boleh menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluk. Kita katakan, bapak punya tangan enggak, Pak? Punya, kata dia. Coba bapak lihat sekarang kucing punya tangan enggak, Pak? Kucing juga punya. Apa katakan bapak sama dengan tangan kucing? Kata bapak tadi tidak sama. Oleh karena itu tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak sama dengan tangan makhluk, lebih aula lagi gitu ya.
Na'am barakallahu fikum, lebih aula lagi, lebih layak lagi, lebih pantas lagi kalau Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, tangannya tidak sama dengan makhluk. Na'am, itu sekedar apa? Menjelaskan terkadang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kalau membahas masalah asma wa sifat masyaallah, detail sekali. Sangat rinci dan bagus sekali. Contohnya terkadang dengan contoh-contoh seperti tadi itu. Dengan hewan atau dengan intinya serupakan dalam rangka untuk memahamkan orang-orang yang belum paham. Wa fihi anna umuruddin yus'al anha ahlul ilm. Di dalamnya juga ada pendalilan bahwasanya perkara-perkara agama ditanyakan kepada ahlul ilm kalau orang enggak tahu. Jangan tanya kepada tukang besi. Jangan tanya kepada tukang bangunan. Jangan tanya kepada tukang jual beli emas. Paham ya? Karena bukan pakarnya. Paham ya? Antum nanya masalah hadis kepada orang yang apa? Nah, barakallahu fikum, tukang besi misalnya, Pak. Hadis innamal amalu binniyat itu bagaimana, Pak? Derajatnya. Nanyanya kepada tukang apa? Tukang batu misalkan, atau tukang besi, atau tukang jual emas. Dia enggak paham, bukan pakarnya, bukan ahlinya. Dalam masalah agama tanyanya kepada ahlul ilm. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak mengetahuinya. Fahadar rajul yas'ala anha nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lelaki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan tadi. Walam yaktafir syai'an min indih, dan bahkan orang tadi tidak menyembunyikan sesuatu pun dari sisinya. Paham ya? Tidak menyembunyikan, jadi langsung tanya gitu loh. Jangan sampai antum ada unek-unek, ada pertanyaan-pertanyaan justru disimpan, jangan. Karena kalau disimpan barakallahu fikum, malu bertanya bisa jadi apa? Sesat di jalan barakallahu fikum. Jadi jangan malu bertanya itu. Oleh karena itu kisahnya sudah kita lewati berkali-kali, seorang wanita yang tanya kepada Rasulullah, bayangkan. Kalau antum perhatikan baik-baik, wanita tanya tentang mandi junub. Malu enggak aslinya? Malu enggak aslinya? Malu. Tapi karena kebenaran enggak malu. Nah, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi apabila mimpi basah? Kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, kalau dia melihat air. Menunjukkan bahwasanya apa? Perempuan aja enggak malu bertanya tentang masalah mandi junub. Padahal kalau kita telusuri ini memalukan. Paham ya? Kita katakan karena al-haq tadi, "Innallaha la yastahyi minal haq." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu dari kebenaran barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu kalau perkara-perkara agama yang tidak dia mengetahuinya, maka hendaknya bertanya kepada ahlul ilm, bertanya kepada ahlul ilm, para ulama, ahlus sunnati wal jamaah. Lianna man ahdatha syai'an fid din min indi sara mubtadi'an. Dikarenakan barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama yang munculnya dari sisi dia, maka menjadilah dia adalah mubtadi'. Dia adalah pelaku bid'ah. Wa kaunuka tataqarrabu ila Allah bi syai'in lam ya'ti bihi ar-rasul tadunnu annahu hasanah. Tadunnu annahu hasan, hadza bid'atun wa qabihun wa mardud. Ini penting sekali ini. Keadaanmu mendekatan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah dibawa oleh Rasulullah, tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah, dan engkau menyangka itu adalah bagus, maka itulah bid'ah, jelek, tertolak. Paham ya? Nah, walaupun antum baca kalimat la ilaha illallah, kalimat apa namanya itu? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini bagus kalau kita baca pada malam Jumat Kliwon untuk menolak apa? Virus corona katanya. Allah musta'an. Akhirnya apa? Mereka malah pakai ritual bid'ah. Disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Nah, barakallahu fikum, wabah atau bala atau semisalnya, kalau orang itu menolak dengan cara apa? Dengan cara bid'ah, akan malah justru menambah bala lagi. Hati-hati barakallahu fikum, dengan semakna beliau sebutkan seperti itu. Jadi upayakan kalau kita ingin menolak, nah barakallahu fikum, wabah atau bala yang sudah merajalela, bukan dengan cara maksiat, bukan dengan cara bid'ah, tapi dengan cara beribadah kepada Allah SWT. Ikhlaskan dan amalan-amalan kita murni hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu diperhatikan, ini namanya istihsanat namanya ini. Menganggap suatu ritual amalan itu bagus padahal mungkar. Paham ya? Sekarang ucapan la ilaha illallah bagus enggak? Bagus. Mereka anggap wah ini kalau dibaca 1000 kali bagus ini. Nah, ini ibadah nih katanya. Nah, sudah kita lewati kan? Pelaku bid'ah itu jarang sekali mereka mengakui kalau itu bid'ah. Oleh karena itu sulit sekali untuk tobat itu loh.
Coba antum lihat orang-orang sudah terlanjur melakukan kebitahan, suruh tobat ngeyel biasanya. Sulit. Kenapa? Karena sudah menganggap kebitahannya itu apa? Ibadah. Berbeda dengan pelaku maksiat. Mana ada orang pelaku maksiat, Pak? Khamr itu haram, Pak. Siapa bilang minum khamr ibadah? Ada enggak kira-kira pelaku maksiat minum khamr dikatakan dinasihati minum khamr itu haram, Pak? Enggak, minum khamr itu ibadah. Ada yang ngomong gitu, ada enggak kira-kira? Enggak ada. Oleh karena itu pelaku maksiat lebih mudah untuk bertobat dibanding pelaku bid'ah. Karena pelaku bid'ah itu kalau enggak Allah Ta'ala berikan taufik kepadanya, itu mengatakan bahwasanya bid'ah itu ibadah. Itu sulitnya di situ. Menganggap ritual mereka adalah ibadah. Abdulu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, katanya. Dibaca 100 kali. Dengan serentak itu. Allah musta'an. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita lihat sini. Kata beliau, fa umur din innama yus'al fiha rasul s.a.w. Maka perkara-perkara agama, nah maka yang ditanya adalah Rasulullah s.a.w. ketika beliau masih hidup. Wa man ba'dahu minal ulama, dan juga orang-orang setelahnya dari kalangan para ulama, nah setelah Rasulullah s.a.w. meninggal, alladzina hum waratsatul anbiya, yang mana mereka adalah pewaris para nabi. Jadi para nabi itu meninggal enggak apa? Enggak meninggalkan harta warisan. Enggak meninggalkan dinar wala dirham. Tapi yang mereka tinggalkan apa? Ilmu. Inna ma'syaral anbiya lam yuwaritsu dinaran wala dirhama wa innama waratsul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya segenap para nabi, mereka itu tidak mewariskan dinar wala dirham. Tapi yang mereka wariskan itu ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Oleh karena itu kalau mau mencari harta warisan peninggalan para nabi, ilmu barakallahu fikum, na'am. Setiap hari dibagikan atau enggak? Akhadul Ghafur. Aywa, dibagikan di masjid-masjid, ma'had-ma'had ahlus sunnati wal jamaah, ilmu Al-Qur'an was sunnah. Na'am barakallahu fikum. Jadi sangat disayangkan orang-orang kok, ada orang bagi-bagi apa? Warisan kok malah enggak mau. Nah, mendekat atau malah mereka justru tidak senang dengan apa? Nah, ilmu atau semisalnya sangat disayangkan. Nah, kecuali ada udzur-udzur yang syar'i. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wala tuqdim 'ala syai'in tataqarrab bihi ila Allah wa anta la tadri hal huwa min ad-din aw la." Jangan sekali-kali engkau mempersembahkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kamu tidak tahu sesuatu tersebut bagian agama atau bukan. Jangan sekali-kali kita takarrub mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang kita tidak tahu ini bagian agama atau bukan, itu ya. Nah, hati-hati barakallahu fikum, na'am. Itu penting sekali. Qauluhu berikutnya, wazhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan berzuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ini yang terakhir barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya agar manusia itu cinta kepada kita, kita jangan suka minta-minta. Abdurrahman, perhatikan. Kita jangan suka minta-minta. Minta-minta jajan boleh enggak kira-kira? Ahmad. Boleh enggak? Minta sedikit dong jajannya. Boleh enggak? Hindari. Hindari barakallahu fikum, sejak kecil ditanamkan minta-minta haram. Hatta minta jajanan haram. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kalau enggak terbendung, kalau sudah besar yang diminta apa? Dana. Paham ya? Minta-minta dana nanti. Ya, nah, mulai karena itu kita hindari barakallahu fikum, jangan sampai kita nahan keliru di dalam melangkah dan bertindak. Hati-hati, jangan suka minta-minta. Kalau ingin manusia itu senang, la tattali' ila ma fi aidinnas. Jangan engkau noleh-noleh, melirik kepada apa yang ada di tangan manusia, melihat terus, memperhatikan. Wah, ini si fulan masya Allah ya, kaya sekali dia, uangnya banyak, dompetnya tebal misalkan. Paham ya? Jangan ya, hati-hati. Li'annaka idza tatalla'ta ila ma fi aydihim wa sa'altahum abghaduka. Dikarenakan apabila engkau melihat, mengecek, meneliti, memperhatikan, melirik kepada apa yang ada di tangan manusia tadi itu, dan meminta kepada mereka, justru mereka akan benci kepadamu. Jadi upayakan jangan minta-minta. Kalau bisa beri. Kalau bisa memberi barakallahu fikum, na'am, hatta walaupun sedikit. Li'annahum la yuhibbuna wa la yuriduna badla ma bi'aidihim. Karena mereka sendiri enggak senang, enggak suka, dan mereka enggak ingin mencurahkan memberikan apa yang ada di tangan mereka. Paham ya? Terkadang orang ngasih itu karena terpaksa gitu loh. Wah, ana sungkan enggak enak lah, dia udah minta-minta ya.
Lah kapan kita bertanya? Sudah satu pekan yang lalu. Mana buktinya? Kertas bertuliskan apa? Tinta hitam. Proposal maksudnya. Akhirnya dia sungkan tegak nanti ngasih gitu loh. Jadi kalau orang ngasih itu dengan cara diminta, itu biasanya bisa mengikis apa keikhlasannya. Karena dia ngasihnya bukan karena keinginan dia, tapi karena diminta tadi itu. Tapi kalau orang ngasih sesuatu karena inisiatif, insya Allah biidznillah aman niatnya. Karena apa? Karena enggak ada unsur dia sungkan atau segan, keinginan dia sendiri. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dengan hadis yang sahih, la yahillu malu imri'in muslimin illa min tibin nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dia sendiri. Jadi dia sendiri inisiatif ngasih itu biasanya lebih apa? Lebih na barakallahu fikum aman niatnya daripada orang ngasih karena diminta. Paham ya? Na barakallahu fikum, karena kalau diminta itu nanti kemungkinan besar dia karena segan, sungkan, paham ya? Na barakallahu fikum. Tapi zaman sekarang itu orang-orang yang sudah terlanjur minta-minta proposal ataupun yang misalnya penggalangan dana, itu walaupun sungkan mereka tetap datang. Karena sungkan menurut mereka apa? Sungguh mengharapkan. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati. Nah, sungguh mengharapkan ini bahaya sekali ya. Sungkan-sungkan tapi datang juga sungguh mengharapkan. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Na'am barakallahu fikum, fala tuhrijhum." Jangan engkau membuat mereka sungkan. Mereka itu aslinya enggak mau beri, tapi kalau karena kamu minta gitu loh. Nah, maka jangan kamu bikin mereka sungkan, membikin mereka apa? Segan. Fa idza kunta turidu mahabbatahum fala tas'alhum. Kalau engkau ingin mendapatkan kecintaan mereka, jangan minta kepada mereka. Ista'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Mahma amkana kadzalik. Selama masih memungkinkan untuk hal tersebut. Amma idza tajta. Ila su'al fa innahu yubahu 'indal hajah. Adapun memang benar-benar kamu butuh untuk minta, maka diperbolehkan ketika benar-benar apa? Ada keperluan atau 'indad darurah, ketika darurat. Hadisnya bisa dilihat dalam Sahih Muslim, hadisnya Qabisah radhiyallahu anhu mengenai larangan minta-minta kecuali 3 perkara atau 3 orang. Walakin mahma amkana an tastaghniya 'anil nas fa innaka 'indama tusqilu 'alaihim sayubghidunaka. Adapun nah ketika apa engkau memungkinkan untuk apa, nah barakallahu fikum, tidak butuh dari manusia, namun justru engkau malah nah barakallahu fikum bikin berat mereka, minta kepada mereka, niscaya mereka akan membencimu. Kaqaulil qa'il, la tas'alan bunayya adam hajatan wasalil ladzi abawa abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyun adam hina yus'alu yaghdabu. Ini penting, ini bagus sekali. Nah, artinya apa? Jangan sekali-kali engkau minta wahai Bani Adam, meminta kepada Bani Adam suatu kebutuhan. Mintalah kepada Zat yang pintu-pintunya senantiasa tidak tertutup. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah, yaitu Allah. Yaghdab in tarakta su'alah. Allah Ta'ala malah marah kalau kita enggak minta kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Bani Adam bagaimana? Sedangkan Bani Adam hina yus'al, ketika diminta marah dia. Paham ya? Jadi bedanya itu. Kalau Allah Ta'ala, kalau kita enggak minta kepada Allah Ta'ala malah marah. Tapi kalau kita minta kepada manusia, manusia marah. Oleh karena itu mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khudil qalila minal bakhili wa dhammahu innal qalila minal bakhili katsiru. Ambillah sesuatu yang sedikit yang diberikan dari orang yang pelit tadi, karena sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit itu banyak nilainya. Nah, barakallahu fikum. Indama tas'alun nas yabghadunaka, ketika kau minta kepada manusia mereka membencimu. Amma idza sa'alta Allah jalla wa ala fa innahu yuhibbuk li'annahu ghaniyyun karim. Adapun apabila kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Li'annahu ghaniyyun karim, dikarenakan Allah Ta'ala Zat yang maha kaya dan maha mulia. Hadhihi qa'idatun, ini adalah qa'idah. Ambil qa'idah ini. Idza kunta turidul amal alladhi yuhibbukallah fi, apabila engkau ingin suatu amalan yang membuat Allah Ta'ala cinta kepadamu, wa yuhibbukan nas, dan juga membuat manusia cinta kepadamu, fazhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Maka zuhudlah engkau, nah merasa cukuplah engkau,
Naam, dengan apa? Dengan sesuatu yang ada pada dirimu. Maksudnya zuhud terhadap dunia, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Alhamdulillah, sudah kita selesaikan penjelasan dari hadis yang ke-31 barakallahu fikum. Nasallahu salamat al-afiyah fi dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqan wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillah rabbil alamin.